Oke, sekarang kita mulai ya. Kemarin terakhir nomor berapa? 20. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 21. Nomor 21 ya. Ini yang jawab Mbak Karisa. Mbak Karisa ke Anuk. Us, ini berarti nomor 21 ya? Iya, nomor 21. Nah, Kak Risa sudah bisa mendengar dan sudah bisa jawab nomor 21 apa? Berikut ini yang disebut satelit alam adalah bulan. Apa satelit alam? Bulan. Benar, satelit alam itu adalah bulan. Kalau satelit buatan yang ada di Indonesia namanya apa? Ada yang tahu nggak? Palapa. Palapa, benar. Terus nomor 22. Mas Rizky Abdillah. Tampak memiliki cincin adalah nomor 22. Planet dalam tata surya yang tampak memiliki cincin apa, Nana? Jupiter. Saturnus. Yang memiliki cincin adalah Saturnus. Terus sekarang coba kalau planet yang disebut bintang kejora, planet apa? Venus. Benar, ditulis. Kalau kurang, kalau nggak tahu, ditulis di situ. Yang disebut bintang kejora itu planet Venus. Terus planet yang berwarna merah, planet apa? Mars. Yang tahu nggak? Mars. Bener, planet Mars. Terus kalau planet yang paling dingin, planet paling dingin, ada yang tahu nggak planet apa? Uranus. Bener, Uranus. Uranus. Kalau planet terbesar? Jupiter. Kalau planet yang kembarannya Saturnus? Uranus, benar. Kenapa kok kembar? Karena dia agak sama punya cincin, cuma beda. Cincinnya nggak terlalu kelihatan. Terus kita lanjut di nomor 23. Nomor 23, Mbak Ais. Manakah Mbak Ais? Mm-hmm.
Ais, ada jawabannya. Kita baik. Halo. Oke, lanjut aja nomor 23. Mas Niko, nomor 24. 23. Udah tiga, umur matahari planet yang benda langit galaksi insya Allah galaksi yang lainnya apa jawabannya? Tata surya. Tata surya. Salah. Tata surya. Tata surya. Tata surya. Seperti apa bentuk air tanpa ada. Terus nomor 24. Katina Naila Shiva. Katina Naila Shiva. Menunjukkan dengan nomor 3 dan 5 adalah B. Jupiter dan Bumi. Jupiter dan Bumi, benar enggak? Nomor 24 B. Benar. Nomor 24 itu benar ya B. Kalau kalau planet yang ditunjukkan di nomor di nomor 7 itu planet apa? Planet Uranus. Planet Uranus. Uranus. Uranus, benar. Kalau yang di nomor 4 yang baru kau warnai. Benar. Terus sekarang nomor 25. Nomor 25 apa ya? Seperti baru aku. 25 terus. Iya, 25. Berikut ini yang merupakan planet terpanas dalam tata surya kita adalah Venus C. Venus. Venus C, apakah benar anak-anak? Nomor 25 Venus. Alah, kalah. Alah. Loh, yang benar apa? Merkurius. Merkurius. A. A. Yang dekat. Yang nomor 25 itu adalah Merkurius. C. Venus. Kenapa enggak Merkurius? Karena suhunya itu kalau Merkurius itu dia hanya 400 derajat Celcius. Kalau Venus dia suhunya 500 derajat Celcius. Itu membakar daging. Sembakan apa aja bisa itu. Bakar kue masko. Sekarang nomor 26 ya. Nomor 26. Zahra. Terlalu tinggi pipi cabi kulit putih senyum manis gigi kelinci aku tersadar bentuk cinta. Mas Bayu Aci, Mas Bayu Aci nomor 26 bagus. Planet yang memiliki periode revolusi paling lama adalah planet apa? Uranus, benar Uranus? Benar. Benar Uranus, karena dia planet yang paling jauh ya. Terus nomor 27. Planet-planet yang memiliki orbit di luar sabu asteroid atau planet luar. Apa jawabannya nomor 27? Uranus, dan waktu
demi waktu berlalu, telah ku lalui bersama dirimu. Oh kasihku, tak akan pernah ku sesali. Sejak pertama. Halo, maaf ya tiba-tiba keluar. Nomor 27 lagi apa? Apa yang akan terjadi? Jika ya, us. Ya, maaf ya. Bahwa dirimu yang tiada yang bisa menggantikan. Karena Uzara ada di luar pulau, di planet di bulan, jadi sinyalnya agak susah. Maaf ya. Di bulan. Iya, usianya lagi di bulan 21. Sinyalnya agak susah. 21 D. Lanjut ya nomor 27. Us, lanjut. 27 apa? Pertama ku miliki dirimu. Oh, Saturnus, Uranus, Jupiter. Ya, nomor 27. Do, 4, 5, 6, dan 8. Tahu kan? Nomor 26 apa jawabannya? 26 C. C. Ini tak pernah ku sesali. Kalau planet dalam itu apa? Planet dalam apa aja berarti? Planet dalam itu kayak Merkurius, Venus. Ya, planet dalam itu dia terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Jadi, planet dalam itu ada 4, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Jadi, Merkurius sampai Mars itu planet dalam. Dia planet luar. Kalau habis dari Mars, dia udah planet luar itu. Oke? Okay? Ya. Ya. Planet dalam itu Merkurius. Planet dirimu di hati ini. Ini kalau nggak ngerti ditulis. Terus sekarang lanjut di nomor 28. Dalam tata surya, bumi terletak di antara planet apa? Jawabannya apa? Venus dan Mars. Venus dan C. 28 C. Venus dan Mars. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi. Oke, nomor 29. Nomor 29 tadi. Planet dalam tata surya yang paling terang di antara planet lainnya dan mendapatkan sebutan bintang kejora. Tadi planet apa? Venus. Benar, planet Venus. EC ya, planet Venus. FB. Venus planet. Oh ya, 29B.
hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium untukku. Garis edar yang dimiliki setiap planet disebut orbit. Orbit, orbit, benar, orbit. Bersamamu bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Terus kemudian nomor 31, meteor yang jatuh sampai ke bumi, ke permukaan bumi disebut apa? Meteoroid. C. Meteoroid. C. Pintar. Nomor 32, planet-planet yang berada di tata surya tidak bertabrakan karena mempunyai Orbit sendiri-sendiri. Iya. Yeah. Jadi orbit itu sama dengan lintasan untuk planet berevolusi. Orbit sama dengan lintasan untuk berevolusi. Evolusi itu apa, Nana? Evolusi itu apa? Planet mengelilingi matahari, itu namanya revolusi. Matahari. Bisa ditulis di oleh-oleh di bukunya. Terus nomor 33. Ekor komet terlihat memanjang dan selalu belakangi arah matahari. C. Iya benar, ekor komet selalu membelakangi arah matahari. Jadi ekor komet itu selalu menjauhi matahari, sehingga disebut bintang berekor. Terus nomor 34, akibat revolusi bumi akan terjadi peristiwa apa? Siang dan malam. Perubahan yang mengalami akibat revolusi musim di bumi. Perubahan musim di bumi. Perbedaan waktu di berbagai tempat. Kalau perbedaan waktu di berbagai tempat itu bukan dari dari revolusi ya. Jadi itu yang lainnya. Jadi itu yang lainnya nomor 34 itu yang lainnya C itu akibat dari rotasi bumi. Terus nomor 35, berikut ini yang tidak termasuk akibat rotasi bumi apa? Pembagian waktu demikian hari. Pasang surut air laut. Jadi akibat dari rotasi. Akibat rotasi itu ada siang dan malam, gerak semu, pilihan matahari, terus perbedaan waktu. Nah, itu bisa ditulis. Terus nomor 36, kala rotasi bulan
berapa waktunya? Lebih penting dari semua yang ku punya. 29 atau apa 29,5 hari. Nomor 35 apa Ust jawabannya? 35B. 35B. Oh, 36 dibahas ini. 36 oh. 36 apa jawabannya? 36. Karena C 29,5. Walau kau ingin pisah, nomor 37 us itu. Iya kan. Oh iya. Nomor 36 gerakan bumi mengelilingi matahari dinamakan revolusi. Evolusi. Ya, 37. Karena untukku kamu lebih penting. Benar ya? Dari ekoku. Ya, us. Nomor 38. Dari egoku. Corona adalah dasar perhitungan penanggalan yang benar. Apa ini nomor 38? Saya yang tahu enggak? Nomor 38 itu jawabannya Masehi dari dihitung dari revolusi bumi, sedangkan Hijriah dihitung dari revolusi bulan. Nomor 38 itu C. Terus nomor 39. Dasar perhitungan tahun Hijriah atau tahun Komariah adalah apa nomor 39? Revolusi bulan. Oh, akibat dari revolusi bulan nomor 39 do. Yang terakhir untuk hari ini nomor 40. Perhatikan gambar posisi bulan yang berada di nomor 3. Nah, itu terjadi gerhana apa? Gerhana bulan total. Gerhana bulan total, benar. 40 tadi E. Jadi, gerhana itu bisa ditandai dengan kalau posisi matahari bumi bulan itu namanya gerhana bulan. Kini hari bumi bulan gerhana bulan. Ada yang kelewatan enggak jawabannya nomor berapa? Ada 36 tadi apa 36C? 36C. Udah ini, udah semuanya komplit, nggak ada yang kelewat. Ada us. Tadi itu tiba-tiba putus soalnya sinyalnya kurang kuat ya. Jadi langsung keputus jaringannya. Iya. Oh, nanti lain kali. Iya yang mati tadi. Nanti kalau lain kali tiba-tiba mati, kalian langsung itu aja masuk lagi, ya.
karena ketulusan. Habis ini bahasa Indonesia ya. Iya, ya. Semangat belajarnya, jangan kasih kendor. Semangat kelas 6. Alhamdulillah. Habis ini kalian masuk jenjang yang lebih tinggi. Setiap hari belajar kan ya, persiapan yang tes-tes. Belajarnya jangan lupa sholat duha, oke? Oke, boleh diakhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.